Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat manfaat channel Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Banyak orang yang belum menyadari bahwa Al-Quran membahas mengenai usia kita bila sampai 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dengan serius pada usia 40 tahun ini. Pada usia 40 tahun manusia telah mencapai usia yang matang dan mencapai kesempurnaan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa ya Tuhanku tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 Usia 40 tahun diterangkan dengan jelas dalam ayat ini Dan pada usia ini Manusia mencapai puncak kehidupannya Baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritualnya di usia 40 tahun telah melewati masa mudanya dan meninggalkan masa mudanya. 40 tahun bukan usia yang muda lagi dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Doa yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Aqqab ayat 15 tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang telah berusia 40 tahun atau lebih. Di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa mereka telah menerima nikmat yang sempurna. Kecenderungan untuk beramal yang positif dan mempunyai keluarga yang harmonis, kecenderungan untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jelaskan pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan?" Quran Surah Fatir ayat 37 Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam ayat tersebut adalah masa yang cukup untuk berpikir adalah ketika berusia 40 tahun. Imam Ibn Qasir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk apabila manusia telah mencapai usia 40 tahun, hendaklah bertaubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Apabila hal itu dilakukan dan telah menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya yaitu kematangan. Usia 40 tahun adalah usia yang matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian dan kehati-hatian dalam bertindak. Maka tidaklah heran tokoh-tokoh pemimpin muncul pada usia 40 tahun, yaitu usia yang matang. Bahkan Nabi Muhammad SAW, demikian seperti jelas dalam hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Diutusnya Rasulullah, yaitu pada usia 40 tahun. (Hadis Riwayat Bukhari). Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun juga Nabi-Nabi lain kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mayoritas negara-negara di dunia juga mensyaratkan bagi calon-calon pemimpin yang akan menduduki jabatan elit seperti Kepala Negara harus telah berusia 40 tahun. Mengapa umur 40 tahun itu penting? Menurut Ibnul Qayyim al-Jawjiyah, usia manusia dilikalafisikasikan menjadi 4 periode yaitu Awlat sejak lahir hingga akil balik. Syabab sejak akil balik hingga usia 40 tahun. Kuhul yaitu usia 40 tahun hingga 60 tahun. Syuyuh yaitu usia 60 tahun ke atas. Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna. Kenyataan yang paling menarik pada usia 40 tahun adalah meningkatnya minat seseorang pada agamanya yang masa mudanya jauh dari agama. Baik dalam menjalankan kewajiban sholat lima waktu dengan berjemaah dengan tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutup aurat, atau dengan mengikuti kajian-kajian agama. Seolah-olah di usia 40 tahun ini momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Namun jika ada orang yang telah mencapai usia 40 tahun tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus konsisten terhadap Islam sehingga Allah pun akan meringankan hisabnya. Inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun. Akan tetapi, usia 40 tahun merupakan saat di mana orang harus hati-hati juga ibarat waktu orang yang sudah berusia 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja